Halo guys, balik lagi di PK Gaming. Terima kasih yang udah klik video ini ya. Ini video tentang gameplay Pokemon Infinite Fusion. Bentar aku kecilkan dulu suara volumenya, agak keras dari sini. Terima kasih yang udah klik, yang mau nonton. Semoga kita semua dikasih kesehatan dan rezekinya lancar. Di video kali ini aku akan menunjukkan tentang apa ya, sedikit guide tentang fitur yang ada di Pokemon Infinite Fusion guys, terutama setelah kalian mengalahkan gym ya. Ntar aku sesuaikan dulu layarnya guys. Setelah kalian mengalahkan Elite Four itu kalian bisa save. Setelah itu kalian bisa ada opsi New Game Plus guys. Nah di sini aku akan sedikit jelaskan apa itu New Game Plus ya. Ini save-savean New Game Plusku di game awal yang lain ya. Ini aku tunjukkan dulu. Ini ada yang sudah tamat ya. Ini bandingkan. Kamu lihat yang ada New Game Plusnya dengan nggak ada New Game Plusnya ya. Bisa dilihat di layar ya guys, ini baru main base-nya 0, ini base-nya udah 8 dan ada opsi New Game Plus. Kalau yang beberapa yang lain ada juga yang misal ini base-nya 8 tapi belum ada opsi New Game Plus, berarti dia belum mengalahkan gym. Ini aku masih di gerbang liganya Elite Four. Aku belum mengalahkan Elite Four. Kalau yang ini dan G dan H itu sudah, file H dan file G itu sudah ngalahin Elite Four. Terus aku jalan-jalan lagi guys gitu. Nah bedanya apa antara New Game dengan New Game Plus? Kita coba ya. Aku akan tunjukkan. Di kita masuk ke game dulu. File simpanan yang H. Di file simpanan yang H itu aku ada di Pokemon Center di Cerulean ya. Terus di boxku aku udah nangkap ini guys, beberapa Pokemon sih, udah banyak sih. Ada Articuno, Moltres sama Zapdos, Legendary Bird. Terus aku juga ya banyak lah, beberapa starter juga ada guys. Terus aku punya timku tentu saja ya, ada Volcarona, terus ini ada Jirachi guys, aku punya Jirachi, ada Lucario, ada Trico, ada Ralts, Totodil, bahkan ada telur juga guys, ada telur. Nah itu kan isi dari save-anku yang di apa file H ya. Nah sekarang aku akan tunjukkan langsung ke New Game Plus. Kita ke title dulu, bisa disimpan ya, disimpan, aku simpan. Nah setelah masuk ke screennya, kamu bisa, kalau ada sudah namatin Elite Four, kamu bisa pilih New Game Plus. New Game Plus itu ya main dari awal. Intinya main dari awal, cuma ada beberapa fitur yang apa ya, aku pilih-pilih sih aja ya. Ada beberapa fitur bawaan dari permainan yang sebelumnya biasanya gitu guys. Nah ini kita cek bawaannya apa ya. Kita skip-skip aja ya, biar cepet. Aku nggak save ya. Ini aku ambil Charmander lagi. Seperti biasa kita battle ya. Wah, sprite-nya baru ya guys ya.
Ini aku download yang 5.3 guys. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cari di Discordnya guys, Discord untuk file yang 5.3. Menang ya? Padahal aku sembarangan, cuma males klik-klik sih, klik-klik-klik udah aja gitu. Ini seperti biasa kita disuruh ke Pokemart. Nah, kita bisa akses PC dari sini guys. Bedanya apa antara New Game biasa dengan New Game Plus? New Game Plus kita membawa ini guys, membawa Pokemon bawaan kita. Wah, ini bahkan bisa didesain nih ternyata. Ya, ini aku dapat desain nih, aneh ini guys. Mungkin karena aku pilih starternya Charmander lagi ya, jadi ini jadi shiny. Ini bawaannya jadinya ya, tapi levelnya jadi kecil lagi. Ibaratnya kamu main pakai semua Pokemonmu yang ada di PC, komplit dengan item-itemnya guys, dan naturnya juga sama ya. Ini misal Charmanderku kan shiny ya, shiny keren ini guys, shiny. Dan apa itemnya juga ke bawah tadi, bawa amulet koin. Terus ini ada beberapa item yang paling penting sih menurutku. Mungkin aku belum kasih ya, lupa, tapi nggak apa-apa karena lebih susah cari shiny daripada cari itu guys, cari item. Mungkin Lucky Egg, kalau bisa kalian bawa Lucky Egg, bawalah Lucky Egg gitu. Ini leftovernya Snorlax, bawa guys. Poison Sharp, terus Zoom Lens ya, bawa semua itemnya. Terus di sini, wah, Lucky Egg-nya di sini guys, ini yang penting, Lucky Egg kita bisa ambil atau terus kita bisa taruh di siapa gitu, misal di sini ya. Ini aku dapat ini guys, asik sih, seneng sih, pelajar. Terus setelah ini mungkin aku akan main lagi dari awal. Aku pengen main lagi dari awal guys, pakai save Evan Game Plus yang ini ya, karena Charmanderku jadi saya ini guys. Mungkin setelah ini aku kasih tutorial beberapa lagi ya. Itu aja, terima kasih yang udah menonton sedikit penjelasan tentang New Game Plus. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. Kalau shiny gimana aku kurang tahu, itu bener-bener apa ya, random sih guys, aku rasa itu random ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di videoku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pika Gaming, dadah.